Kemudian kita nak kata baginda tak ada ilmu kedoktoran, lebih tinggi ilmu doktor pula. Ini apa punya Mangkuk bin Ayyun ni? Jangan su'ul adab minan Nabi dengan Nabi SAW. Sebab tu kata Imam Ghazali, kamu kena ingat-ingat. Kalau kamu tahu semua macam-macam ilmu, tapi kamu tak ada ilmu kenal pada Allah, sebenarnya kamu tak ada ilmu apa pun. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusaddi wa nusaddimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Begitu Allah kasih kepada kita, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan atau erti kata yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk berada di dalam taman syurga. Cuma permintaan kita pada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa istiqamahkan kita, ataupun moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa pilih kita lagi dan lagi, sehingga harapan kita adalah bagaimana kita mati atau akhir hidup kita dalam keadaan beramal dengan amalan begini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mula pembahasan kitab Bustanil Arifin pada pembahasan babul awal ataupun bab yang pertama, adalah memperingatkan pada diri saya dan kesemuanya adalah supaya meluruskan niat atau membetulkan niat. Walaupun pada bab yang pertama pun cerita pembahasan mengenai ikhlas dan juga menghadirkan niat, dan saya ingatkan pada diri saya terlebih awal dan kesemua adalah niat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang sebelum ini telah saya sebutkan mengenai betapa pentingnya seorang itu dalam mempelajari ilmu membulatkan niat hanya semata-mata kerana Allah. Sekiranya sebaliknya, maka di akhirat hatta walaupun bahuan syurga tak Allah Ta'ala berikan kepadanya kerana niat dia tu dah tak baik dah ketika mempelajari ilmu. Moga Allah Ta'ala sentiasa mengikhlaskan niat kita dalam keadaan niat yang baik ketika mengerjakan apa-apa amalan, khususnya ketika mempelajari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulakan pembahasan mengenai bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekian amalan yang zahir maupun yang batin, diawalkan dengan pembacaan ummul kitab iaitu surah al-Fatihah. Ala hadhihi ni al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Pada pembahasan mukaddimah yang begitu agak panjang yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, muallif ataupun musannif, membahas mengenai betapa liciknya atau betapa pukaunya tipu daya dunia. Supaya nak fahamkan kita bahawasanya sekiranya satu orang jauh daripada keduniaan, barulah mudah Allah Ta'ala nak fahamkan ilmu kepadanya. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seperti mana seorang
yang ada dua isteri, dia menyetubuhi isteri yang pertama. Setelah selesai daripada menyetubuhi isteri yang pertama, maka dia tak akan ada kekuatan untuk menyetubuhi isteri yang kedua ketika itu. Maka begitulah perumpamaan dunia. Kalau satu orang menikmati dunia, maka dia tak akan bernafsu kepada akhirat nanti. Dia feel akhirat tu tak akan ada nanti. Beza pula dengan satu orang menikmati akhirat, maka feel kepada keduniaan, nafsu kepada keduniaan tu tak akan ada nanti. Ini perumpamaan yang diberi oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan keduniaan pada hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita belajar pada 40 hadis tasawuf yang sebelum ini, tingkatan zuhud yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah seperti mana kalau kamu jalan, kamu nampak laut. Begitu jugalah seperti mana kamu nampak kekayaan, begitu jugalah kamu nampak laut. Sekira pada perjalanan kamu, kamu nampak laut, kamu tak gairah, begitu jugalah. Sekiranya kamu jalan, kamu nampak kekayaan, kamu tak akan bergairah. Sekiranya kamu jalan, kamu nampak emas ada di tepi jalan, kamu pandang macam mana kamu pandang laut, macam tu juga kamu pandang emas, kamu tak akan ambil. Kita jalan kan nampak laut, kita tak akan ambil timbul, kita ambil tak kan. Nah, macam tu jugalah memandang emas. Inilah tingkatan hati yang zuhud fi dunia. Kesimpulan dia boleh kita ambil mengenai edisi kuliah yang lama tu, pembahasan zuhud adalah hati yang tak terkesan dengan kekayaan yang ada kepada orang lain dan tak beriri hati sekiranya orang lain ada kekayaan. Nah, masuk pula pada bab yang pertama, pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan zahir dan batin. Saya doa sekali lagi, iaitu moga-moga Allah Ta'ala sentiasa ikhlaskan hati kita ketika melakukan sebarang apa jenis amalan. Amin. Di antara orang melakukan amal tu mudah, tapi kalau nak hadirkan ikhlas ketika melakukan amal tu agak payah. So amalan hati tu dia payah betul. Satu orang lakukan ibadah tahajud di waktu malam mudah, tapi nak menghadirkan perasaan saya orang yang terakhir bangun mengerjakan amalan tahajud tu agak payah sikit. Dia mungkin rasa dia, saya yang paling awal, orang lain mungkin tak mampu. Tapi kalau adab hati ketika lakukan ibadah khusus tahajud tadi adalah dia mendirikan ibadah tahajud dalam perasaan saya orang yang terakhir ni, orang di kiri dan di kanan semua mereka dah lakukan salat tahajud. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan rahimahullah, barang siapa mengkehendaki kepada kematian husnul khatimah, siapa berhajat kepada mati dia dalam keadaan baik, maka tanamlah dalam hati dia ketika dihidup husnuzan, berbaik sangka pada orang lain. Siapa nak mati husnul khatimah tu, di antara amal digariskan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah adalah husnuzan, sangka baik pada orang lain. Ini amalan hati tu agak payah. Sebab apa payah? Orang tak nampak. Kesungguhan ibadah secara zahir, salat, zakat, sedekah tu boleh. Sebab itu kita orang nampak kita. Tapi ikhlas tu hanyalah amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati kita. Hakikat ikhlas yang pernah banyak kali saya cerita, dan sahabat kita ni pun banyak kali cerita juga kat saya mengenai kisah yang saya kisahkan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Sayyidina Ali al-Amirul Mu'minin, khalifatul rabi', khalifah yang terakhir sekali Sayyidina Ali, ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu jalan dalam keadaan tak perasan, kata pakaian yang dipakai itu adalah dalam keadaan terbalik. Kemudian ada satu orang datang, dia kata, ya Amirul Mukminin, lihatlah pakaian yang kamu pakai dalam keadaan pakaian tu terbalik. Maka Sayyidina Ali kata, baik. Orang yang tegur tu dia dah pergi lah. Kemudian tak berapa lama dia kalih belakang, dia tengok Sayyidina Ali masih mengekalkan pakaian yang terbalik ni. Maka orang tu datang balik, dia kata, ya Amirul Mukminin, bukankah ketika tadi saya tegur dan kau mengatakan baik, dan saya melihat reaksi kamu tu nak baikkan pakaian balik, tapi kenapa masih dalam keadaan terbalik? Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketahuilah ketika pada awal pakaian ini yang aku pakai itu kerana Allah. Aku tak perasan kata tu terbalik, tapi sekiranya aku baikkan balik tu nanti kerana engkau. Ni pasal
dan aku tak nak satu amalan yang aku lakukan hanya lillahi ta'ala, iaitu kerana Allah. Moga hakikat ini juga Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Amin. Apa kesimpulan ikhlas tu buat, boleh kita faham buat masa ni? Maksudnya hanya Allah saja. Yang lain tu dia tak nak. Berarti dia tak akan memenatkan dengan pandangan orang kepada dia. Ini tak okey lah, ini okey lah. So dia tak akan tak. Selagi mana ada dalilnya, syariatnya betul, sah, ikhlas dah cukup penilaian orang. Penilaian orang tu dia tak akan haus ataupun dia tak akan harap sama sekali. Moga Allah mudahkan, hadirkan pada kita. Amin. Amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimu shada wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyimah." Maksudnya, dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk beribadah akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya, yakni Allah, akan agama, dan dalam keadaan cenderung kepada agama Islam, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Makna ayat ini ialah Islam itu agama yang lurus atau agama yang berdiri di atas kebenaran, wallahu a'lam. Dan firmannya, iaitu firman Allah Ta'ala lagi, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maksudnya, dan siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia diragut oleh kematian, maka sebenarnya pahalanya telah tersimpan di sisi Allah. Orang siapa nak melakukan satu amal, ada niat yang baik, kemudian diberhadapan dengan kematian, tetap diterima pahalanya, tetap diberi seolah-olah dia telah amal dengan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa niat untuk melakukan suatu amalan, ada niat kemudian tak jadi, maka Allah Taala berikan kepadanya satu pahala, berikan satu pahala kepadanya, atau Allah berikan pahala padanya. Begitu sekiranya seorang itu kalau dia buat apa yang diniat amalan, maka Allah berikan 10 pahala kepadanya. Barang siapa nak buat niat satu maksiat kemudian tak jadi, maka Allah Ta'ala tak berikan dosa kepadanya. Barang siapa niat nak buat maksiat kemudian dia tak jadi buat maksiat, maka Allah Ta'ala berikan pahala pula kepada dia. Dan firman Allah, dan firmannya, ini firman Allah Ta'ala lagi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Maksudnya, dan Tuhanmu Allah Ta'ala sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam hatimu. Maksudnya, di antara kalau riak, tak ikhlas, kan Allah nampak hati. Apakah menunjukkan pada Allah hati yang dalam keadaan maksiat? Maka dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, "Ya abdi wa ya hambaku, sekiranya kamu nak lakukan maksiat, kemudian ada pandangan makhluk kepadamu, pandangan manusia tak menjadikan kamu maksiat. Tapi kalau kamu berseorangan, kamu yakin aku melihat kamu, kenapa kamu maksiat padaku? Apakah hina pandangan aku pada kamu sehingga memberanikan kamu maksiat? Apakah mulia pandangan-pandangan manusia lebih mulia sehingga memberhentikan tak jadi kamu maksiat?" Ini Allah Ta'ala kan nampak hati. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala lagi, "Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha lakin yunaluhu taqwa minkum." Maksudnya, dan tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya, yakni daging kurban, dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya Allah hanyalah ketakwaan daripada kamu. Maksud takwa di sini adalah ikhlas kepada Allah. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menerangkan ayat ini, yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah niat di dalam hati kamu. Maksudnya, niat kalau ikhlas kerana Allah, barulah diterima. Dan Ibrahim An-Naqai rahimahullahu ta'ala, takwa itu ialah satu amal yang nak dikehendaki dengannya akan keredaan Allah. Maksudnya, Ibrahim An-Naqai rahimahullah sebut mengenai ayat tadi itu. Jadi maksudkan takwa itu adalah niat yang ikhlas kerana Allah, nak dikehendaki dengannya akan keredaan Allah Ta'ala, iaitu ikhlas. Dan berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala,
Makna ayat ini adalah Allah Ta'ala tidak akan menerima darah ataupun daging kurban apabila ianya tidak disertai dengan taqwa. Apa maksud taqwa tadi kita sebut? Ikhlas. Baru Allah Ta'ala tak akan Allah terima nanti. Allah Ta'ala hanya menerima daripada kamu akan amal dan didakukan kerana ketakwaan. Oleh kerana itulah dapat disimpulkan bahawa sebarang ibadah tidak sah kecuali dengan niat taqarrabu ilallah, iaitulah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menunaikan kewajipan yang disuruh oleh Allah. Maka setiap amalan itu tak akan sah ataupun apa, setiap amalan itu tak ada pahalanya, tak akan diterima oleh Allah melainkan niat kerana taqarrabu ilallah, niat amalan tersebut untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Maka paling penting belajar duduk ni lah kan, taqarrabu ilallah, bukan untuk menghabiskan waktu lapang kosong, bukan saja-saja duduk tak, tapi kerana taqarrabu ilallah untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh al-Imam al-Hafiz Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nablusi al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa belajar 40 hadis Arba'in An-Nawawi ni, hadis yang masyhur lah, mana-mana masjid, mana-mana surau, confirm. Boleh katakan wajib lah. Ada je para asatizah, ada je para ustaz tu yang ajar, ada. Oh, nampak. Nah, so mana-mana masjid akan ada tu mengenai Arba'in Nawawi. Ha, betul lah. Dan kitab tu, Arba'in Nawawi juga, hadis yang pertama betul. Ha, diletak oleh Imam An-Nawawi, hadis mengenai innamal a'malu binniyat, iaitu keutamaan pentingnya menghadirkan niat. Nah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, muttafaqun alayhi. Artinya hanyasanya segala amal itu dikira mengikut niat, dan hanya sahaja diperoleh oleh setiap seorang daripada amalnya mengikut apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya, ataupun boleh kita ertikan, maka siapa yang melakukan amal itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dapatlah keredaan Allah. Dan siapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau kerana mahu berkahwin kepada seorang perempuan, maka nilai hijrahnya seperti apa yang diniatkan itu. Kalau kerana Allah, ia dapat pahala. Kalau kerana dunia, pahala tak dapat, murka Allah pula dapat. Tapi apakah dia dapat apa diniat? Ini ulama kata, boleh jadi Allah bagi, tapi boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi kerana Allah sayang supaya niat keduniaan itu tak tercapai kerana Allah murka. Maka Allah sayang kepada dia, Allah Ta'ala tak bagi. Tapi ada niat tu kerana keduniaan, tapi Allah bagi, itu kena istighfar banyak tu. Tapi kalau niat keduniaan, kemudian tak tercapai, saya nak masyhur tak jadi masyhur, saya nak dapat buat lagu ni, nakkan kekayaan yang banyak, kemudian tak dapat kekayaan yang banyak, alhamdulillah. Tapi sekiranya niat kerana suatu keduniaan, kemudian dikurniakan oleh Allah, jangan alhamdulillah kat situ. Astaghfirullah, masya Allah. Moga Allah Ta'ala sayang pada kita semua, amin. Allah Ta'ala sayang pada seorang hamba, maka Allah akan pelihara nanti zahir batin dia daripada kemaksiatan. Hadis ini telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya, dan mereka bersepakat mengatakan bahawa hadis ini sangat besar kedudukannya di dalam agama dan merupakan salah satu asas keimanan. Bahkan ia merupakan tonggaknya yang terutama sekali dan yang paling kukuh. Adapun makna niat, iaitu qasad, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Dan lafaz innama adalah mengandungi makna al-hasar, perhinggahan, yang membawa pengertian bahawa apa-apa yang disebutkan selepas lafaz itu adalah sesuatu yang sangat kukuh kedudukannya. Saya niat
untuk melakukan niat. Setelah niat itu berarti dia mengukuhkan apa yang dia nak buat tu. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara lain yang tidak disebutkan. Maka niat apa yang dia buat selainnya tidak. Maksudnya kalau niat sudah kerana Allah, mesti jadinya kerana Allah. Selain Allah Ta'ala tu tak akan wujud. Oleh kerana itu, maka dapatlah dikatakan bahawa segala amalan syarak tak sah kecuali bila disertai dengan niat. Wuduk, salat dan sebagainya mesti kena ada niat. Cuba tak ada niat, kan jadi tak sah amalan, sesuatu amalan syarak. Maka sesiapa yang mengkehendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya, itu akan keredaan Allah Ta'ala. Sudah pasti ia akan mendapatkannya. Pahala dapat, redha Allah Ta'ala pun dapat. Dan siapa yang mengkehendaki dengan hijrahnya atau amalannya itu akan harta benda dunia. Saya sebutkan tadi contohnya harta benda dunia. Maka hanya harta benda itu saja yang merupakan balasannya. Dan tak ada lagi baginya sebarang habuan. Habuan maksudnya pahala. Selain daripada itu pahala pun tak ada. Dunia dapat, murka Allah pula lagi dapat. Istighfarnya tu kena berlipat kali ganda tu. Jangan istighfar biasa. Maka Rabi'ah mengatakan, istighfarlah kamu kerana istighfar kamu. Maksudnya apa? Istighfar kamu yang kurang. Maksudnya kurang zauk, kurang rasanya. Istighfar saja. Jangan istighfar yang macam tu, yang tak ada rasa penghayatan di atasnya perlu istighfar lagi. Ini habuan dunia dapat, maksudnya keduniaan niat dapat, kemudian kemurkaan Allah pula dapat. Ini bapa istighfar betul kena istighfar ni. Maksudnya sungguh-sungguh kena istighfar. Dan hadis ini juga memberi peringat pengertian bahawa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amalan seperti wuduk, mandi, tayamum, kan? Tak ada, ada niat kan? Sehingga menjadi sebagai syarat, tak ada tak sah, iaitu satu amalan tersebut. Walaupun dah sah dah, tapi kalau setelah itu melakukan amal kerana bukan kerana Allah pun jadi tak sah. Dua-dua perlu kita perhatikan. Seperti wuduk, mandi, tayamum, sembahyang, zakat, puasa, haji, i'tikaf dan sebagainya. Itu semua perlu kepada niat tu. Maksudnya nak fahamkan kita pentingnya niat tu. Oleh itu, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mazhab fiqah kita, telah berkata, telah masuk ke dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Tadi tu 70 bab ilmu fiqah. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i berkata pula, telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Ingat, pernah tanya kat saya. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi radhiyallahu ta'ala anhuma. Maksudnya banyak ilmu yang manfaat boleh kita ambil mengenai innamal a'malu binniyat. Banyak yang boleh disyarah, banyak yang boleh kita ambil hikmah pada hadis tersebut. Maksudnya berkata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, pada permulaan kitabnya yang bernama Mukhtasar As-Sunan, ketika beliau radhiyallahu anhu menghuraikan maksud perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi, sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan tiga perkara sahaja. Pertama, dengan amal zahir. Kedua, dengan lidahnya. Yang ketiga, dengan niatnya. Maka niat, maksudnya ketika melakukan suatu amalan, maka niat adalah salah satu daripada tiga usaha amalan seorang hamba. Bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali untuk hadirkan. Kerana niat sahaja sudah dapat menjadi ibadah. Ulama kata, satu amalan yang tak akan ada boleh unsur riak di dalamnya adalah amalan menghadirkan niat. Niat nak buat baik, itu tak boleh ada riak. Macam mana bentuk zat tak nampak? Salat boleh lah. Salat, zakat, ibadah, haji, umrah. Kerana itu ada zatnya yang boleh orang nampak. Tapi niat kan tak nampak. So unsur riak tu macam mana kat dalam hati? Dan kita duduk macam ni, saat lagi nak jumpa orang masjid, masjid bukan masjid, ada lebih ke masjid, contohlah. Saya nak jumpa fulan bin fulan, saya nak berikan sedekah atau saya nak berikan senyuman kepada dia, saya nak salam, saya nak maafkan kesalahan-kesalahan. Kan orang tak nampak kerana tak ada bentuk zatnya. Kerana niat dalam hati. Maka tu ibadah yang paling utama dah. Bersalahan ataupun apa kata berbeza dengan amalan zahir. Ikhlas itu amalan batin. Dan perkataan,
maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadah, kerana keduanya kemungkinan dapat dirosak oleh riak. Nah, maksud saya kita tadi, yang mana zahir tadi, adapun niat maka tidak dapat dirosakkan oleh apa sekalipun sebab orang tak nampak. Maksudnya memperbanyakkanlah niat di dalam hati kita, kerana Allah berikan kurniaan pahala pada kita. Para ulama radhiyallahu taala anhum beranggapan bahawa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahulukan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Di antara mereka yang telah berbuat demikian adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka beliau rahimahullah telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Al-Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih, sesahih-sahih setelah Al-Quranul Karim. Imam Bukhari pun letak dalam kitab tu pun nak bagi tahu betapa pentingnya ikhlas tu. Ha. Sehingga Masya Allah dalam kitab ni, nanti dah habis tak lagi hadis gitu saja, nanti ada pula khusus pembahasan mengenai niat lagi yang akan diulang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ni. So lepas belajar kitab ni tak ikhlas lagi, tak tahu nak kata. Soalalah macam tu. Dan berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah. Saya pernah cerita kan, Imam Abdul Rahman bin Mahdi, satu orang perempuan datang, saya mengandung anak ni. Sebenarnya anak ni luar nikah, anak ni tak sah, bapa dia dah pergi mana tak tahu, dia buat kemudian dia lari, haram, perbuatan haram. Sekiranya anak ni lahir, mereka tanya mana ayahnya, saya cakap kamu nanti, wahai Imam Abdul Rahman, baiklah, demi menjaga keaiban kamu, baik saya kata ya. Akhirnya lahir budak ni, semua pakat-pakat pun jumpa, tahniah, alhamdulillah dapat anak, ya, alhamdulillah, baik. Lepas tak berapa lama, akhirnya Imam Abdul Rahman jumpa Qadi, kata saya jatuhkan talak kepada dia. Tapi nafkah kan kena bagi lagi, jatuhkan talak kan nafkah kena bagi. So, Masya Allah, Imam Abdul Rahman bin Mahdi ni rahimahullah tetap memberikan nafkah lagi, bagi. Lebih kurang dalam beberapa bulan, hampir setahun macam tu, meninggal budak tu. Maka perempuan ni datang balik, dia kata, Masya Allah, baiknya kau jagaan aku. Ni setiap bulan kau bagi nafkah pada anakku, sebenarnya bukan hak engkau, tapi aku nak kembalikan balik. Tapi ada banyak lagi yang tertunggak lagi ni untuk beberapa bulan. Sebetulnya lagi bulan banyak lagi, nanti aku bagi. Kata Imam Abdul Rahman, dia, tak apalah, aku ambil balik pada engkau. Tak apa, aku ikhlas kerana Allah. Makanya orang kampung datang, sedihnya anak kau tak ada. Ya, tak apa, sedih. Tak apa, aku redha. Nah, ini Masya Allah. Nah, berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, seandainya aku mengarang sebuah kitab, sudah tentu akan kumulai dengan hadis ini. Ha? Mana tahu Allah Ta'ala jadikan kita sebagai penulis buku ke, mana tahu jadi ulama kan. Karang kitab atau buku lah. Dahulukan dengan bismillah, dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan dakwalkan dengan hadis ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Dan dalam riwayat lain, beliau rahimahullah berkata, sesiapa hendak mengarang kitab, maka hendaklah ia memulakannya dengan hadis ini. Dan kami telah meriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang bernama Al-I'lam, yang merupakan syarah kitab Sahihul Bukhari. Beliau berkata rahimahullah, adalah para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis ini, innamal a'malu binniyat, sebelum membuat sesuatu perbuatan, bermula daripada segala urusan agama sampai pada segala urusan dunia, kerana bersangatan hajat kepadanya di dalam segala keadaan. Dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, perkara yang banyak sekali yang keseluruhannya menambahkan penting dan perlunya hadis ini untuk didahulukan sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan. Wallahu a'lam. Masuk bab kedua, hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas Islam. Di antara perkara yang seyogianya atau selayaknya diambil perhatian ialah menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan oleh para ulama bahawa hadis-hadis tersebut merupakan usul ataupun asas-asas Islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, dan mengandungi garis-garis besar dalam ilmu fiqah dan segala ilmu, jenis ilmu yang bermanfaat. Maka di sini
kami akan sebutkan hadis-hadis tersebut, dan di antara yang paling penting sekali ialah hadis innamal a'malu binniyat. Ada sebut dah tadi kan? Ha, tu saya bagi tahu lepas ni tak ikhlas, istighfar banyak betul lah, tak tahu lah. Yang telah kami sebutkan sebelum ini, ha, baru saat tadi, di mana dengan sengaja, ha, kami sebut akan dia sebelum hadis-hadis yang lain kerana ia mempunyai keutamaan untuk disebutkan lebih awal. Para ulama telah berbeza pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis pilihan itu. Maksudnya atas tadi itulah, yang mana pada asas-asas Islam hadis tu berapa banyak. Maksud para ulama jadi khilaf berapa sebenarnya. Dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr Uthman, yang dikenali dengan sebutan Ibnu As-Salah rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah telah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan menerangkannya dengan jelas, sehingga apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi, tak payah perjelaskan lagi. Maka di sini akan saya, Imam Nawawi rahimahullah, sebutkan keterangan beliau itu secara ringkas, dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau disebutkan kerana ada disebutkan dalam hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Sebenarnya hadis ini pun akan datang juga dalam hadis yang keberapa, tak ingat, akan kita jumpa juga hadis ni. Ertinya agama itu ialah nasihat menasihati. Dan termasuk di antara nasihat itu bahawa disandarkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Ha. Maksudnya tak ada adab sekiranya dapat suatu perkataan kemudian kita tulis perkataan tu tanpa menyandarkan pada orang yang kita dengar, kemudian kata seolah-olah kata nasihat tu, kata-kata hikmah tu mai daripada saya. Haa. Maka sesiapa yang berbuat demikian, ia pasti akan mendapat berkat pada ilmunya dan segala halnya kalau menyandarkan ayat itu pada siapa kalam tersebut. Dan siapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini dan ia mengeliukan orang lain sehingga mereka menyangka bahawa perkataan yang disebut itu daripada perkataannya sendiri, maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahawa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkat pada usahanya. Video kita upload, kita yang ni, dia boleh ambil. Ha, contoh macam tu lah. Kan? Ini kita punya ni usaha. Kita punya jerih payah susah. Ilmu kita malam tak tidur, kita buat apa. Dia boleh ambil. Ini bagi ni perkataan ni. Oleh kerana itu, maka para ulama' dari zaman dulu sentiasa menyandarkan segala faedah itu pada orang yang memperkatakannya. Memperkatakannya. Bukan pada diri saya ini, tak. Mesti menyandarkan pada yang lain. Ya Allah, kami mohon akan taufiq-Mu, Ya Allah, agar kami dapat membuat perkara-perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama-lamanya, Ya Allah. Amin. Amin. Berkata Ibnu As-Salah rahimahullahu ta'ala, sesudah beliau mengaturkan dengan sebaik-baiknya perkataan para ulama pada menyatakan hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas agama, dan setelah beliau menyebutkan perselisihan mereka pada menentukannya dan menentukan bilangannya, maka sampailah bilangan hadis-hadis itu sebanyak 26 buah hadis. Kata beliau, hadis yang pertama. Hadis pertama, nanti insyaAllah kita masuk ke hadis yang ketiga, kita syarah sikit. Ada 36 poin. Boleh, tapi sekejap saja lagi. Kita cepat sikit lah. InsyaAllah. Hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas. Ikhlas betul-betul ni. Sebab ulang balik ni hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An amiril mu'minin Abi Hafs عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Amirul Mukminin
Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, sahabat kata, ketika kami kuburkan jenazah Sayyidina Umar, seolah-olah kami telah kuburkan seluruh ilmu. Habis, tak ada dah. Dan ditimbangkan ilmu Sayyidina Umar dan selainnya, maka lebih beratlah ilmu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sekiranya nak disebutkan nama orang saleh menurunkan rahmat, kata sahabat, sebutlah nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka turunlah rahmat. Masya-Allah. Dan telah saya sebutkan hadis perihal ketika mana dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi ada laban, ada susu di hadapan baginda, baginda minum. Kemudian habis daripada minum, Nabi berikan, kata Nabi dalam mimpi tersebut, depanku adalah Umar. Kemudian sisa air tersebut aku berikan pada Umar, air susu. Kemudian Umar minum. Kemudian aku bagitahu lagi padanya, minum-minumlah. Akhirnya kata Nabi, aku minum pun dalam keadaan, seluruhnya tu dalam keadaan badanku dipenuhi dengan susu. Semua aku minum tu dalam keadaan badanku dipenuhi dengan susu. Kemudian aku berikan sisa tersebut pada Umar. Habis pada mimpi tu Nabi cerita, kemudian sahabat tu tanya apa maksud takwil dia tersebut. Maka baginda mengatakan, laban sebenarnya susu tersebut adalah ilmu. Maksudnya aku minum tu dalam keadaan aku rasa dah penuh dah badanku dengan susu. Maksudnya apa dia? Orang yang paling alim, paling berilmu adalah aku. Kemudian kita nak kata baginda tak ada ilmu kedoktoran, lebih tinggi ilmu doktor pula. Hey, ini apa punya mangkuk bin Ayun ni? Nah, ini jangan... jangan su'ul adab minan Nabi dengan Nabi SAW. Tak ada lagi orang yang paling alim. Sebab tu kata Imam Ghazali, kamu kena ingat-ingat, kalau kamu tahu semua macam-macam ilmu tapi kamu tak ada ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal pada Allah, sebenarnya kamu tak ada ilmu apa pun. Tapi sekiranya kamu ada ilmu ma'rifatullah, ilmu yang kenal pada Allah, tapi ilmu yang lain-lain macam tak apa nak ada. Bukan tak apa ada, memang tak tahu tu. Ilmu mengenai repair kereta motor dia tak tahu. Orang tak tahu, memang tak tahu apa. Kadang nak buka kunci gate pun tak tahu. Ilmu tu pun dia tak tahu. Tapi dia ada ma'rifatullah, maka dia telah kenal segala-galanya. Cukuplah pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Umar Al-Khattab. Kemudian dalam kemudian Nabi kata bahawasanya susu tersebut aku beli pada Umar, bahawasanya umatku yang paling berilmu itu adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Sebenarnya masih banyak lagi perkataan-perkataan mengenai keilmuan Sayyidina Umar. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyasanya segala amalan itu dengan niat, hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang akan diperolehinya atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang berhijrah kepadanya itu. Dah masuk pada hadis yang kedua. Moga Allah Ta'ala bantu kita untuk sentiasa mengikhlaskan niat kita melakukan apa sebarang jenis amal. Amin. Hadis yang kedua pada menyatakan larangan berbuat larangan terhadap bid'ah di dalam agama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam paling Nabi sayang, pernah ditanya oleh sahabat, kalau kalangan sahabat siapa tuan sayang, Nabi kata Abu Bakar, perempuan siapa yang paling kamu sayang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak kepada Abu Bakar, iaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, ini akan satu dengan satu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak atau tak diterima. Maka kata ulama, maksudnya apa? Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami, ini akan satu pekerjaan yang tidak ada daripadanya. Tidak ada daripadanya dalil.
tak ada hujah, tak ada dalil, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Tapi kalau ada dalil-dalil lain menguatkan, boleh je, tak ada masalah. Hadis inilah hadis muttafaqun alaihi, itu hadis yang telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan pada satu riwayat yang lain bagi Imam Muslim yang sahaja yang meriwayatkan lafaznya begini: man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, yang bermaksud siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama ini ataupun dalil-dalil, tak ada, maka ia ditolak. Dan makna rad iaitu mardud, iaitu ditolak, tak diterima. Masuk hadis yang terakhir lah, hadis yang ketiga. Perkara yang halal itu nyata dan perkara haram juga nyata, dan peranan hati. Moga Allah Ta'ala jaga kita lah, moga yang masuk pada setiap perut kita, isteri kita, anak-anak kita tu, moga-moga Allah Ta'ala jaga betul yang halal-halal, dan Allah Ta'ala pelihara daripada yang haram. Amin. Amin. An Abi Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhun kathirun minan nas, faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra'a lidini wa 'irdi, wa man waqa'a fi ash-shubahat waqa'a fi al-haram karra'i yara'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi, ala wa inna li kulli malakin himan, ala wa inna himallahi maharumu, ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, perkara yang tersamar, tak jelas ni haram ke halal ke, dan siapa yang memeliharanya daripada perkara-perkara yang syubhat itu, maka sebenarnya ia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya, dan siapa yang terjatuh pada perkara-perkara syubhat, maka pasti akan jatuh pada suatu hari nanti pada perkara-perkara yang haram, seperti halnya seorang pengembala yang mengembala binatang ternak, ternakan berdekatan dengan kawasan larangan, maka cepat sekali ia akan mencerobohinya. Perhatian sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Perhatian sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkannya, diharamkan oleh Allah. Perhatian sesungguhnya dalam jasad itu ada sepotong daging, apabila ia baik maka baiklah badan seluruhnya, apabila ia rosak maka akan rosaklah badan seluruhnya. Perhatian sepotong daging itu adalah hati. Maksudnya apa? Orang kalau makan yang halal, maka hatinya tu ajak kepada amalan yang halal je. Jasad tu akan dipermudahkan oleh Allah untuk buat halal saja. Tapi kalau sesuatu pakaian, entah khususnya makanan haram, maka hatinya tu tertarik pada yang haram saja nanti. Kekuatan untuk buat perkara yang haram tu senang je nanti. Pada perkara yang halal pula jadi susah. Maksudnya peranan hati tu, maksudnya makanan tu ada kesan pada hati, hati tu pula akan menggerakkan pada tubuh untuk melakukan amalan baik ataupun buruk. Maka pada sebelum tu di atas adalah perkara samar, syubhat adalah baik ditinggalkan, maka namanya adalah wara'. Nah, kita bahas sedikit mengenai wara'. Pertama, dalam kitab Risalah Al-Mustarshidin karangan Al-Imam Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya kitab ni ada kitab asalnya, tapi yang lebih masyhur adalah kitab yang dikarang oleh ulama Syiria sebenarnya, iaitu kitab Abu Fattah Abu Ghunda. Syekh Abu Fattah Abu Ghunda rahimahullah telah mensyarahnya.
agak lebih, kata orang tu, lebih menarik, lebih luas. Sampai-sampai dalam pembahasan warak tu nanti Syekh Abu Fattah Abu Ghunda kata, kamu beleklah pada kitab Al-Wara' karangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan kitab Al-Wara' karangan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, tak rasa salah. Kedua-dua satu pun ada kat saya juga. Ha. Dan saya tengok memang best betul kitab ni, Masya Allah. Memang seronok pembahasannya. Nah. Pertama, mengenai hadis tadi tu, mengenai wara', iaitu tinggalkan perkara yang syubhah. Pertama, tinggallah sesuatu yang mana kita tak yakini akan kehalalannya. Contohnya, setabak. Contoh-contoh. Mungkin ada yang kata halal, ada yang kata bukan. So, jadi confused macam mana ni, maka tinggal lebih baik. Eh, tak kan, bukankah ada yang mengatakan ia halal? Tak. Kenapa tinggal lebih baik? Kerana dia makanan yang mahal. Kerana dia makanan yang mewah, makanan yang mahal, duit kat situ dah habis banyak. Sedangkan duit yang banyak tu boleh ambil bahagiannya, kita berikan kepada fakir miskin, itu akan lebih baik. Bancuh milo, minumlah kopi. Neslo pun sedap juga. Lebih mutakmal tak lebih kurang lah. Memang lebih sedap dia lagi lah kan. Tapi lebih selamat. Nanti Allah akan berikan air lebih nikmat lagi di syurga. Tahan nafsu sat-sat je nanti. Mati nanti insyaAllah Allah bagi dah nanti kan. Ha. Yang kedua, Ibrahim bin Adham tidak mengambil upahnya kerana risau sekiranya pekerjaan dilakukannya ada kekurangan. Padahal dia sangat lapar. Ibrahim bin Adham ni... Ibrahim bin Adham saya sebut dah hari tu. Banyak kali saya sebut. Kat mana-mana kuliah saya pun saya sebut. Dekat sini pun mungkin barangkali dah banyak kali dah. Iaitu Ibrahim bin Adham rahimahullah adalah tengku. Anak raja tau. Anak raja jadi kuli. Suruh jaga kebun. Anak raja jadi kuli jaga kebun. Sehingga upah nak diberi tu tak mau. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, takut nanti saya punya kerja tu ada yang lalai pekerjaan saya tu. Mungkin ada masa yang tak amanah atau tak tepati sehingga upahnya tak nak. Sedangkan Al-Imam Ibrahim bin Adham tu dalam keadaan lapar. Dan mereka-mereka ni akan disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal bahawasanya mereka-mereka ni adalah ulama-ulama yang sanggup makan pasir. Kerana kawasan mereka ni adalah dikotori dengan makanan-makanan syubhat. Ada riwayatnya tu. Ha? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tak tahu dah saya letak kat sini ke tak. Tapi ada tu. Mungkin letak kot. Yang ketiga. Kitab yang sama juga. Imam Al-Qastalani rahimahullah berkata, orang yang paling cepat melewati, menyeberangi jambatan sirat di akhirat adalah orang yang paling wara' di dunia. Kita tak tahu ni, akhirat kita lintas macam mana ni, tak tahu ni. Ada yang tergelincir, ada yang laju sepantas kilat. Tapi di antara Allah permudahkan, Allah bimbing selamat adalah di dunia dia membimbing, dia menjaga setiap makanannya pada sesuatu adalah dalam keadaan wara', iaitu tak dalam keadaan sesuatu yang syubhat dia menikmati. Tapi lebih baik janganlah, kita kontrol sikitlah nafsu kita. Ha? Walaupun benda tu kadang syubhat tu banyak sedap-sedap lah. Asal syubhat dia tu sedap dia lima macam eh. Tu memang dunia tu macam tu kan. Nak suruh jaga nafsu betul menikmati di akhirat saja. Nah, dalam kitab ni juga disebut kisah iaitu orang saleh. Ketika dia jalan, tiba-tiba tercicir duit tu terjatuh. Kemudian cari duit, tak jumpa. Akhirnya nak balik tu baru jumpa duit. Kemudian nak ambil, kemudian tak jadi ambil. Disebabkan apa boleh jadi duit tu duit orang lain. Bukan duitnya. Boleh jadi bilangan mungkin sama-sama juga bilangannya. Mungkin jatuh lebih kurang RM100. Tapi kembali balik, ini RM100 jugalah. Tapi di fikiran orang saleh tersebut boleh jadi 100 orang, orang lain punya yang jatuh pula. Maka dia tak jadi ambil kerana takut itu jadi syubhat kat situ kan. Boleh jadi dia, boleh jadi saya punya. Makanya syubhat itu ditinggalkan. Sampai ke situ. Kisah seorang peniaga yang ditinggal berzina bersama Sultan Salahuddin di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita dia macam ni. Di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang biasa kita tahu kan cerita kan, peperangan. Dia ada satu orang yang dia pindah daripada negeri dia ke negeri yang lain. Dia buat pekerjaan bisnes, dia jual. Setiap kali dia meniaga, dia meniaga kat kawasan orang Nasrani, pada orang kafir, dia orang Islam. Dia meniaga di negeri orang kafir. Dan negeri orang kafir tu bagi tempoh sekian-sekian, nanti selebihnya nanti dah orang Islam semua, dia tak boleh niaga kat sini. Maka dia meniaga kat sini, dia akan nampak ada satu orang nenek akan bawa anak, seorang anak, seorang puteri, seorang anak perempuan dia, yang mana lawa. Dan dia ni bila jual, dia akan jual murah-murah. Dia jual murah-murah, biasa macam tu lah.
Macam muka macam saya ni, harga macam tu dia tekan up lagi. Kalau muka macam saya lah, kalau datang muka yang perempuan, muka jambu elok kan. So dia tengok dia bagi murah. Murah bukan murah biasa, murah kau-kau punya. So lelaki ni yang menjaga dia, dia macam tu tau. So dia bagi, dia bagi murah, bagi murah. Akhirnya dia tanya kat nenek tu, siapa ni? Ah, anak aku. Engkau nak dia ke? Aku nak. Okey boleh, tapi dengan syarat engkau berikan aku duit. Baik, aku berikan pada duit, datanglah aku, engkau berikan aku duit, datanglah malam ni tidur bersama dengan puteriku. Tapi dia ni, perempuan ni dah kahwin dah. Cuma perempuan ni ada suami, suami dia jadi askar tau. Suami dia jadi askar bagi orang kafir lah. Sultan Salahuddin, orang Islam, dia ada negeri kafir, berperang, dia pihak pada orang ni, orang kafir ni. Dia Nasrani, dia Nasrani. Suami dia ni pun Nasrani juga. Akhirnya malam dia datang, dia datang, kemudian dia tidur, dia pun dah buka baju apa semua. Kemudian dia tiba-tiba rasa macam, weh ini tak boleh ni, ini haram ni, ini tak halal ni. Ini bukan syubhat lagi ni, ini haram. Syubhat lain lah ni, isteri aku kan tak isteri aku ni, tak tahu lah. Muka macam tak isteri, macam isteri je kan, dia tak haram. Maka hati dia tak berapa nak sedap, dia pun pergi. Besok nenek tu datang marah kat dia, apa ni, aku dah bagi ruang kau, apa kau ni tak buat, buatlah. Ya kan, ruginya aku baik. Hari yang kedua, dia, ni sama juga dia pergi. Dia bagi kat nenek ni duit lain pula. Hari kedua lain pula dia bagi duit, dia tambah lagi. Dia pergi malam yang kedua pun hati bawa tak apa nak sedap. Eh, aku nak buat perkara haram ni, teruknya aku, taklah. Hari yang ketiga nenek ni marah, dia kata apa ni, nak buat tak nak buat. Ya kan, aku ni bukan Ibrahim bin Adham. Aku ni bukan Sari As-Saqqati. Dia sebut tu. Saya ni bukan Sari As-Saqqati, ulama salaf. Apa salahnya saya tak buat? Buat je lah. Okey, baik. Saya bagi, insyaAllah ketiga ni saya datang. Akhirnya dia datang juga. Tapi hati macam tu juga. Akhirnya dia kata, aduh, macam manalah, tak jadi ya. Akhirnya orang Nasrani negeri tu sebut, isytiharkan pemerintah, isytiharkan semua, dah tak ada meniaga orang Islam. Balik. Dia pun balik ya. Ketika dia balik, peperangan berlaku. Bila peperangan berlaku, adalah iaitu tawanan orang-orang kafir yang ditangkap. Hamba-hamba tu ditangkap. Ketika Salahuddin, singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi datang. Lelaki ni datang di tempat Salahuddin Al-Ayyubi. Tengok wanita-wanita yang ditawan, ditangkap ni, nak di, nak diambil. Sebenarnya, lelaki ni ada banyak juga. Diganti dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, tengoklah mana kau nak. Tengok, perempuan ni lah. Yang pernah aku nak tidur, aku nak buat projek dengan dia. Dia ada sini lah. Okey, saya nak dia, saya nak dia. Bawa. Bila bawa, dia jadi fikir, ni halal tak untuk aku setubuhi? Kan boleh, hamba boleh kan untuk kita setubuhi. Ni halal ke tak? Kena jadi bini dulu baru boleh ke? Maka dia jumpa qadi. Dia jumpa qadi. Qadi kata, lebih baik kamu nikah dengan dia, kemudian kamu setubuh lah. Akhirnya nikah. Tapi kena masuk Islam dulu lah. Dia masuk Islam. Kemudian dia tak ada hubungan dah dengan suami dia, tak ada dah. Kemudian akhirnya nikah. Setelah nikah, dia dapat anak. Sebenarnya dapat anak. Dan dia dah lama dah, Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa tawanan-tawanan perempuan yang ada, dah kita kembalikan mereka pada negara asal mereka. Kita bebaskan mereka. Akhirnya berapa bilangan semua perempuan, kurang satu. Tahu tengok ada dekat laki ni. Balik, kena balik. Perempuan ni kata, tak maulah, saya nak duduk dengan dia. Best hidup dengan dia ni. Best hidup dengan dalam keadaan Islam ni. Tolonglah, saya nak duduk dengan dia lah. Baik. Akhirnya dia pun dah, orang yang lain balik. Balik, akhirnya duduk. Kemudian telah dapat dua orang anak, yang mana anak ni muka putih-putih. Sedangkan bapak ni muka gelap. Isteri di Nasrani putih lah, Kristian kan orang putih. Sebab tu kata orang salih yang masukin rumah dia, tanya pada lelaki ni, kenapa anak kau dia putih? Kenapa sikap-sikap? Maka dia ceritakan cerita ni. Macam mana aku boleh lahirkan anak dalam keadaan handsome, keadaan sempurna ni, disebabkan aku ni meninggalkan perbuatan zina dengan perempuan ni, akhirnya Allah berikan halal aku bersama dengan dia. Maksudnya kalau meninggalkan perkara yang haram, nanti Allah Ta'ala kurniakan zuriat yang baik-baik nanti. So jaga kemaluan tu. Nak cetak anak-anak yang saleh, mata kena jaga, kemaluan pun kena jaga. Macam mana kemaluan nak jaga kalau mata tak jaga kan? Mata tu kena jaga. Balik tanam TV hidup-hidup. Boleh? Oh boleh. Okey, kemudian seterusnya. Okey, cepat-cepat sikit. Kisah seorang murid yang meninggalkan makanan kerana takut kepada Allah dan digantikan isteri. Saya dah pernah cerita dah banyak kali. Budak ni dia duduk dari 3 tingkat kan. Dia belajar, dia duduk tingkat kedua asrama dia. Mak bapak dia tak bagi sebulan duit dah. Dia lapar, dia tak makan apa. Budak ni budak warak pula.
Memang tak makan, minum air sejuk je. Al-ma'u bard. Minum air yang sejuk je. Kemudian dah 3-4 hari dia pergi pengajian dengan syekh dia. Kemudian syekh dia kata, nak, kau nak nikah? Dia kata, nak lah, ni muda-muda lagi, mesti mau. Dia kata, okey baik, kau nikah lah dengan puteri ku. Dia kata, eh, biar betul. Ya, besok kita buat walimah. Okey, besok pun dah nikah, angkat nikah walimah tuan urus ni. Hari yang kelima tak makan ni. Kemudian hari keempat, kelima tak makan. Akhirnya dia sebelum tu, dia pernah naik atas tau. Dia pernah naik atas sebab dia lapar sangat. Dia ambil satu kuih, dia nak makan. Kemudian dia nangis. Dia kata, kau belajar agama, takkanlah makanan yang tak minta izin pada orang kau nak makan. Ni makanan haram ni. Kemudian, setelah dia dah angkat nikah, dah halal dengan puteri anak perempuan syekh tersebut, anak perempuan syekh tersebut bawa makanan yang banyak. Maka dia nangis dia. Maka dia tanya, kenapa kau nangis? Kerana aku kurang cantik tak? Kerana aku sabar satu kuih yang halal, aku sabar kerana itu adalah haram. Maka kerana satu kuih yang haram aku sabar, kemudian sekarang Allah gantikan makanan yang halal yang banyak untukku, dan Allah gantikan isteri yang salihah yang cantik untukku. Kerana aku sabar dengan satu makanan yang haram. Sebenarnya aku lapar, aku nak makan. Tapi Allah Ta'ala tu sayang pada aku, sehingga aku nikah dengan kau, kau buat makanan yang ia adalah halal, dan Allah ganti juga kesabaran aku dengan satu yang haram, iaitu isteri yang salihah untuk. Okay. Jadi sabar betul-betul, nanti Allah Ta'ala bagilah isteri yang salihah. Ha, so sabar dengan perkara yang haram, nanti Allah Ta'ala kurniakan isteri yang salihah. Kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah yang sedekahkan hasil keuntungan perniagaan pada sahabatnya lalai. Sebenarnya Imam Abu Hanifah terkenal dengan menjual pakaian. Imam Abu Hanifah titipkan atau berikan amanah kepada pekerjanya atau sahabatnya, engkau jual pakaian ni, tapi kalau pakaian ni orang cakap kalau nak beli bagi tahu ni pakaian ni ada cacat kurang sikit, benang dia ke macam mana ke, jahitan kurang kemas. Kau cakap ya, dah Imam Abu Hanifah pergi. Dan dia pun dah jual dengan harga yang sama tanpa memberi tahu. Maka dia balik, dia tanya, macam mana baju tu dah jual? Dah jual dah. Kau cakap tak? Eh, tak cakap. Astagfirullah. Mana duitnya? Ini duitnya. Kau tak cakap tadi? Tak cakap. Apalah kau ni? Baiklah, duit ini aku tak boleh makan, aku kena sedekahkan. Disebabkan aku tak amanah, kau tak amanah, tak beritahu. Ni mana boleh ambil duit macam ni? Sedangkan dia tak tahu kat situ ada cacatnya, kurangnya. Meskipun kekurangan sikit saja, tapi tetap Imam Abu Hanifah tak mau ambil tu, berikan sedekah. Kita kalau, kalau ini 500 ni, tak apalah, ada 100 boleh kot. Ada 100 bagi sedekah, 400 ambil kita. Ini reaksi Imam Abu Hanifah. Seterusnya ke-8, kisah Wara' ibnu Abdul Rahman Al-Maqdisi rahimahullah bersama isterinya yang salihah. Mereka ni orang susah, mereka ni. Mereka ni orang susah. Mereka gali, satu hari mereka gali biji-biji mereka nak jual. Mereka gali, akhirnya jumpa emas. Isteri kata, bang, jomlah kita ambil. Dia kata, jangan. Ini milik orang lain. Apa hak kita ni? Dah, kita balik. Dan jangan kita cerita kat orang. Nanti orang datang, orang akan curi nanti. Sebab kampung kita orang susah. Kita diam dah cukup. Kita tak payah ambil lah. Jom kita balik. Pada mereka sedang dalam keadaan lapar tu. Masya Allah. Moga Allah kurniakan isteri yang macam ni pada kita. Amin. Amin. Para isteri ulama salaf dulu, mereka akan pesan pada suami mereka yang hendak pergi bekerja atau mencari nafkah di pagi hari. Apa kata mereka? Wahai suamiku tercinta, bertakwalah kepada Allah dalam mengurus kami, dan jangan beri kami makanan dengan makanan yang haram. Sebab kami kuat menahan lapar dan penderitaan kelaparan, namun kami tak kuat menahan siksaan api neraka dengan makanan yang haram. Allah. Jadi kena macam ni ya. Ambil ayat ni, bagi dekat isteri supaya dia setiap pagi dia cakap gitu. Masya Allah. Seterusnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, mengembalikan satu dirham kerana ada di syubha lebih aku suka daripada menyedekahkan 100,000 dirham. Hari ni orang nampak, oh, sedekah sana, sedekah sini. Padahal yang sumber yang banyak diterima duit itu semua syubha, bahkan haram lebih banyak. Padahal meninggalkan yang syubha haram itu lebih baik daripada berinfak. Yang seterusnya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, dengan memakan makanan yang halal, hati akan menjadi lembut. Dengan makan makanan yang halal itulah menjadikan kesan kepada hati dan agak lembut. Kenapa hati susah nak nangis? Kerana susah nak buat amalan yang baik, kerana banyak makanan yang kita makan tu makanan yang bersumberkan dengan sumber yang syubha. Sikit lagi. Kitab Mukashafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, hadis mengenai seorang yang berdoa dan baginda mengatakan bagaimana doanya akan diterima. Sebenarnya ada juga dalam kitab ni, tapi saya sebut awal lah.
seorang sahabat ni berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, maka bagaimana doanya boleh dikabulkan oleh Allah? Makanannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, dibesarkan daripada sumber yang haram, semua paket haram, macam mana doanya boleh dikabulkan oleh Allah? Penghalang doa tak diterima disebabkan hati yang lalai, dan di antaranya disebabkan banyak makanan yang syubhat ataupun haram. Seterusnya, hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari barang yang halal adalah fardu setelah fardu-fardu yang lain. So maksudnya keutamaan mencari yang halal tu, solat macam mana kita pentingkan, macam tu jugalah pentingkan, iaitu soal halal. Nabi SAW bersabda, ada empat perkara yang jika keempatnya ada pada dirimu, dunia tak akan melalaikan kamu. Pertama, menjaga amanah, tak khianat. Yang kedua, berbicara lurus ataupun jujur. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang keempat, yang terakhir, menjaga diri daripada makanan yang syubhat atau makanan yang haram. Jaga, iaitu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia daripada dunia tak akan boleh melalaikan dia. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Yang seterusnya, risalah Qushairiyah, dan kita risalah Qushairiyah wara' terbahagi kepada dua. Ini sikit-sikit saja insya-Allah. Wara' terbahagi kepada dua. Pertama, memelihara diri daripada yang haram dan syubhat. Yang kedua, wara' adalah memelihara hati daripada sesuatu selain Allah. Wara' tu ada dua. Satu, wara' memelihara perut daripada yang haram dan syubhat. Yang kedua, agak dalam sikit, iaitu memelihara hati daripada tidak masukkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Selain Allah tak masukkan. Kalau perut, menjaga yang halal lah. Selain halal tak. Kalau lebih lagi wara', iaitu yang sisi yang lain adalah menjaga hati tak masukkan hanyalah Allah Subhanahu Taala. Seperti mana perut menjaga tak masukkan hanya yang halal, itu wara'. Begitulah hati tak masukkan keduniaan atau apa pun hanya Allah Taala. Yang seterusnya, Bishr al-Hafi rahimahullahu taala, tak boleh nak ambil makanan untuk makan kerana makanan sebab. Bishr al-Hafi rahimahullah ni tak, kalau makan takkan boleh, tak boleh nak tarik. Sebab pasal makanan tersebut ada mengandungi syubhat atau makanan tu ada unsur haram, maka Allah jaga betul tu. Bishr al-Hafi rahimahullah, saya ceritakan Bishr al-Hafi, dia maksiat dulu, jadi ulama terbesar. Ni buka lagi tak mana pun, dia tu kefahaman suka membida'ahkan orang ke, orang yang ahlu sunnah semua akur Bishr al-Hafi, Bishr bin Harith bin al-Hafi sebenarnya. Tapi kenapa ada al-Hafinya? Al-Hafi kaki yang telanjang, tak pakai kasut, macam tu lah. Dia ni orang yang wahwa dulu, menari, joget-joget, menara. Kemudian satu orang datang, yang duduk dalam ni dia hamba ke dia tuan? Ui, cakap kau ngajar tak kenal ke? Dia ni orang yang terkemuka ni, ada pangkat, mestilah dia ni tuan. Apakah tuan hidup seperti ini? Apakah layak dikatakan macam ni? Akhirnya dia pergi dah. Bishr tanya al-Harith, dia tanya apa? Dia tanya, kau ni hamba ke kau ni tuan? Wih, soalan lain macam. Mana dia? Entah dia pergi mana. Maka dia lari dalam keadaan tak berkasut. Itu panggil Al-Hafi tu, Bishr bin Harith Al-Hafi. Sebab apa Al-Hafi? Dia ceritanya lari akhirnya jumpa. Engkau cakap apa tadi? Engkau ni hamba engkau tuan? Engkau tak hidup ke engkau sebagai hamba Allah Ta'ala? Oh iya, tak iya juga. Apa engkau ni tuan? Bukan kesepatutnya engkau bersifat dengan sifat hamba Allah? Oh, baiklah, akhirnya taubat. Maka disebutlah Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Allah menjaga, tengok dulu ahli maksiat tau, joget-joget dengan ahli, minumnya ahli ni macam tu. Akhirnya jadi ulama, tengok Allah jaga, menyebabkan makan yang syubhat dan haram, Allah jaga, tak boleh nak masuk dalam perutnya. Moga Allah jaga kita jugalah, amin. InsyaAllah. Yang seterusnya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, berat timbangan satu biji wara', satu biji wara' saja, sikit wara' saja, ia murni lebih baik daripada timbangan 1,000 puasa dan juga solat. Satu biji wara' ditimbang. Satu biji lah wara' kita, wallahu'alam ni, insyaAllah. Ini satu biji wara' ditimbang, dan juga ditimbang dengan 1,000 puasa dan 1,000 solat. Mana lebih besar lagi amalan tu? Itu mana wara' tu lebih akan besar lagi, masyaAllah. Satu biji wara' saja. Berat timbangan satu biji wara' yang murni lebih baik daripada timbangan 1,000 puasa dan juga 1,000 solat. Imam Hasan Basri, kitab Risalah Qushairiyah.
Seterusnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tidak indah hewan tunggangannya hilang ke pasar. InsyaAllah Abdullah bin Mubarak tu pergi masjid, kemudian duduk di pasar, tengok binatang tunggangannya tu hilang. Cari-cari ni banyak sangat ni binatang tunggangan. Takpelah, si halal kan siapa yang ambil tu, takpelah. Kita tak boleh lah report polis, kan kita gitu. Padahal kereta tu, kereta ada 4-3 tu, kereta yang paling murah ada lagi tu, tu pun report polis. Tapi Abdullah bin Marak rahimahullah ta'ala tu, kata Abdullah bin Marak, takpelah, dah lah siapa ambil tu, takpelah. Banyak lagi urusan akhirat yang perlu diperhatikan. Takkanlah benda ni nak disibukkan, tak apa. InsyaAllah. Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, menguyak pakaian yang telah dijahitnya kerana pantulan sinar lampu milik raja. MasyaAllah. Ni Rabi'ah tu jahit baju. Kan nanti ada lampu fum. Fum, tahu tak lampu macam tu? Pantulan tu datang daripada istana raja, tahu. Dan pantulan tu kena. Kena, akhirnya Rabi'ah tu, ni tak berguna ni. Sebab ni pantulan kena nak ambil sub kesempatan untuk nampak pakaian ku jahit daripada pemimpin punya istana ni. Weh, tak boleh. Fuk koyak. Sampai ke macam tu waraknya tu. Masya Allah. Okey, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Al-Imam Ghazali. Kitab ni pun kita boleh belajar juga lepas ni, nanti kitab ni bagus. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Tapi usul, abang kita lepas ni kitab kematian lah. Kegembiraan menemui kematian. Masya Allah. Nah, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Maksudnya makanan yang baik itu akan mempengaruhi amalan yang baik. Sekiranya makanan tu tak baik, haram dan syubhah, maka begitulah pekerjaan kita nanti yang haram, yang maksiat. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan yang halal selama 40 hari, maka Allah taala akan berikan cahaya ke dalam hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati ke lidahnya. Dalam satu riwayat lain berbunyi, Allah akan menjadikannya zuhud terhadap dunia. Makanan yang halal itu menjadi kemudahan satu orang zuhud terhadap dunia. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berseru pada tiap-tiap malam, siapa yang makan makanan yang haram maka tidak akan diterima amalannya. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membeli baju dengan harga 10 dirham yang di antara sejumlah tersebut terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah taala tidak akan menerima solatnya selama dia memakainya untuk mengerjakan solat. Kononnya pakai mahal-mahal lah kan. Padahal tu ada unsur haramnya kat situ. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'anhuma berkata, andai kata kamu salat hingga menjadi bongkok dan puasa hingga kurus, maka Allah Ta'ala tak akan menerima semua tu dari kamu kecuali dengan kewaraan yang ada kepada kamu. Seterusnya adalah mengenai kisah Zunnal Al-Misr, lapar di penjara diberi makan oleh wanita salihah melalui penjara. Oh, saya ingat dah cerita, dah boleh cerita lagi ni. Ni Zunnal Al-Misr duduk penjara ni, wanita salihah bagi makan, ada penjara. Ini biasa ulama kan suka kena di penjara. Pemerintah zalim masuk penjara kan. Ha. Ini Indonesia habis rezeki kan. Ha. Ini Zunnal Al-Misr rahimahullah duduk dalam penjara. Wanita salihah ni kata, bahai yang menjaga polis dalam ni, polis tolong bagi kepada Zunnal Al-Misr ni dalam. Bila datang, kata Zunnal Al-Misr, aku tak nak ambil. Aku tahu makanan ni baik kerana dia wanita salihah. Tapi perantaranya adalah tangan yang bekerja dengan pemimpin yang zalim. Ini akan merosakkan makanan tersebut. Saya tak nak makan. Faham? Makanan tu baik sebenarnya. Perempuan salihah bagi makan, mestilah halal. Tayyibah, lagi baik. Tapi kerana perantara adalah orang yang bekerja dengan pemimpin yang zalim, polis. Sehingga kalau itu tangan menjadi perantara, bawa pada aku, jangan. Tangan yang pegang makanan tu, silap-silap boleh ada nanti masuk-masuk makanan yang akan menyebabkan makanan tu jadi syubah. Makanan tu boleh rosak dalam hati ku. Dah, saya tak nak makan. Contoh orang nak bagi makan kat kita. Tapi bagi makan tu yang kerja dengan pemimpin. Macam contoh. Tak mau kita, sebab apa? Ini yang bawa ni orang yang pemimpin. Entah-entah dia bawa tu akan ada kesan kepada makanan tersebut. Saya tak nak. Tapi macam tu sekali. Kitab Al-Wara' karangan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ni yang kitab Al-Wara' yang Syekh Abu Fattah Abu Bunda kata, beleklah kamu kitab Al-Wara' Imam Ahmad Ibn Hanbal kan. Ni poin dia di antaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ni kitab Al-Wara Al-Imam Ibn Abi Ad-Dunya ataupun Imam Ahmad Ibn Hanbal lah. Ha? Tapi kalau hadis nanti saya sebut riwayat siapa lah. Saya sebut riwayat supaya ni. Pertama Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan pada Nabi Musa AS, ya Musa, tidak ada seorang hamba pun yang bertemu denganku pada hari kiamat nanti kecuali akan dihisab tentang apa yang ada padanya, kecuali orang-orang yang wara'. Sesungguhnya aku Allah akan memuliakan mereka dan memasukkan mereka ke syurga tanpa hisab. Semua akan dihisab, tapi orang yang wara', Allah Ta'ala muliakan dan Allah bagi free pada mereka, tak ada penghisapan. Hisab ni satu dalam peristiwa ataupun satu keadaan yang kita tu tertunggu-tunggu dalam keadaan penuh lama kita tu kerungsing, apakah aku ni akan ke syurga ataupun ke neraka. Tapi orang yang wara', kata Allah, jangan risau, aku muliakan kamu, dah masuk syurga dengan tanpa sebarang hisab, diawalkan masuk dalam syurga kerana mereka dahulu dalam keadaan wara'. Moga Allah jadikan kita wara', amin. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Ad-Dunya. Al-Imam Ibn Abi Ad-Dunya pun ada karang kitab wara' juga. Seterusnya, keadaan orang yang terdahulu yang wara'. Abu Dawud Al-Hafri rahimahullah mendengar seorang lelaki berkata, kami makan ini dan itu. Maka berkatalah Abu Dawud Al-Hafri rahimahullah padanya, diam-diam, aku dah 3 hari aku tak makan melainkan sayur dan cuka. Jangan membangkitkan nafsu aku, diam-diam. Jangan cerita daging wahyu lah, wahyu lah. Daging wahyu setabak, jangan sembang, jangan sembang. Ini abang kita berapa hari dah tak makan daging ayam, makan yang hebat, kemudian kita bangkitkan nafsunya pula. Diam-diam. Imam Ahmad meriwayatkannya. Keadaan orang terdahulu yang wara', ada yang pernah membawa sebuah botol yang berisi ubat kepada Bisyr al-Harith al-Haqi. Maka dia mengatakan, botolmu itu mirip dengan botol para raja. Aku tak nak balik-balik, walaupun aku sakit. Ini botol para raja tu botol-botol macam ni. Engkau bawa main ubat, botol yang menyerupai, menyerupai dengan mereka. Dan saya tak nak botol tu. Walaupun mak boleh menyembuhkan saya, tak apa, pergi-pergi tak nak. Masya Allah. Di antara wara' adalah meninggalkan makan dalam keadaan kenyang. Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah berkata, tidaklah layak bagi seorang untuk kenyang di harinya dengan makan yang halal. Tak layak. Kenyang dengan makan yang halal tak layak. Kerana kalau dia sampai kenyang dengan makan yang halal, maka nafsunya akan mengajakkannya untuk melakukan yang haram. Faham tak? Hadis Al-Hafi kata jangan. Setiap makan yang halal akan kenyang, makan yang halal yang kenyang tu akan ajak kepada keharaman pula. Jangan. Ibnu Jauzi karang kitab mengenai perihal Imam Hasan Al-Basri. Adab wazuhdu wa ma'izu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Adab Al-Hasan Al-Basri wazuhdu wa ma'izu rahimahullah ta'ala. Cerita pasal Imam Hasan Al-Basri. Malik Ibn Dinar mimpi jumpa Imam Hasan Al-Basri setelah kematiannya. Ini insyaAllah cerita ni boleh ceritalah, walaupun dalam mimpi orang kata, boleh ke mimpi jadikan? Boleh. Ibn Jauzi pun cerita kot. Walaupun Ibn Jauzi suka memaudukkan satu hadis yang mana kadang tu ulama' tak menilaikan hadis tu hadis yang maudu'. Nah, Ibn Jauzi yang ni, maka saya boleh ceritalah. Live pun beranilah, tak ada masalah. Malik Ibn Dinar tidur tau, mimpi jumpa Imam Hasan Basri setelah kematiannya. Maka dia mengatakan, apa balasan Allah kepada kamu? Sebab engkau ni dahulu di dunia cukup-cukup orang yang sedih. Sehingga dalam kitab siar ataupun sifatul sawfuah tu disebutkan nanti Imam Hasan Basri punya muka tu akan nampak kat pipinya tu lorong-lorong kekeringnya air mata. Sehingga dia ni seolah-olah neraka diciptakan untuknya, kata Muhammad bin Wasi' sahabatnya. Orang yang paling-paling cukup sedih di dunia. Itu Imam Hasan Basri. Maka kata Malik Ibn Dinar, kamu ni dulu tu macam tu kat dunia. Ya, disebabkan itulah Allah mengampuni saya. Disebabkan saya sedih yang sangatlah, Allah Ta'ala mengampuni saya. Dan Allah berikan syurga. Kata Malik Ibn Dinar, tolong nasihatkan kami sikit. Aku bangun tidur, aku nak cerita ke orang. Tolong sikit apa nasihat kamu ni. Kata Imam Hasan Basri, orang yang paling banyak bersedih di dunia, dia adalah orang yang paling banyak akan berbahagia di akhirat. Barang siapa orang yang banyak sedih di dunia, dialah yang akan banyak tertawa bahagia nanti di akhirat. Tapi kena ingat, orang jumpa Imam Hasan Basri, kenapa hati saya ni susah nangis, hati saya ni kerah? Kata Imam Hasan Basri, puncanya disebabkan kenyangnya bersama. Macam mana saya nak nangis? Ya, kamu lapar-lapar lah. Nanti hati kamu lembut, hati kamu sedang menangis nanti. Sambung. Siapa tak kenal kan Imam Hasan Al-Basri? Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, orang-orang saleh terdahulu, mereka memeriksa dengan penuh teliti sesuatu makanan yang ada pada mereka.
dan mereka tak mau perut mereka dimasuki makanan kecuali dengan pastikan makanan itu halal. Sekiranya tidak, maka mereka akan makan tanah. Termasuklah Abdullah bin Mubarak dan ada beberapa para imam besar lagi yang masyhur. Mereka ni geng-geng makan tanah. Apa sebab makanan tu banyak mengandungi yang haram, apatah lagi yang syubhat, apatah lagi yang haram. Bishr bin Harith Al-Hafi, ini Imam Ahmad bin Hanbal banyak meriwayatkan mengenai Bishr bin Harith Al-Hafi. Nak kata alimnya dia ni, sampai Imam Ahmad bin Hanbal banyak menukilkan perihalnya. Bishr bin Al-Harith Al-Hafi berkata, hendaklah seorang itu memeriksa makanannya dari mana dia dapatkan, tempat tinggalnya daripada mana, asalnya daripada mana, barulah dia boleh berbicara. Maksudnya baru dia boleh mengajar. Pastikan setiap tu yang halal-halal. Kalau tak, tak layak dia membicara agama. Duit Ibrahim bin Adham rahimahullah jatuh di Mekah, maka dia pun hanya makan pasi selama 15 hari. Ni termasuk Ibrahim bin Adham ni. Tengku ni, anak raja ni. Ha? Duit kat Mekah tu hilang. Lepas tu tak minta pada orang, dah duit pun hilang, makan pasi 15 hari. Ini Imam Ahmad bin Hanbal yang riwayat ni. Yang seterusnya adalah kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tak beri ubat. Kerana kat kedai tersebut ada jual makan-makan yang haram juga. Maka walaupun ubat ada disertai dengan yang haram, maka tak nak nanti dah. Nanti boleh jadi beli nanti, yang bayar tu boleh jadi makanan-makanan yang haram yang orang jual beli tu. Maka dia tak nak beli. Dan sakit yang berpanjangan juga, Sufyan Ats-Tsauri. So Tawus bin Yaman Al-Yamani, Tawus bin Kaisan Al-Yamani, tak suka haiwan tunggangannya minum di sumur yang mana digali oleh pemerintah, tak mau. Ada air yang boleh minum. Maka binatang tunggangan Sayyidina Tawus bin Kaisan yang tak nak. Sebab yang gali itu pemerintah tak nak. Jah, pergi tempat lain. Sadi air tempat lain. Nah, yang terakhir. Yang saya cerita itu tadi. Ibn Jauzi sebut dalam kitabnya. Kisah di antara anak-anak yang saleh dan salihah. Anak perempuan ni, dia pergi pancingkan dengan bapak dia. Kemudian bapak dia ada ikan, letak kat bekas dia ambil, masuk balik lelup. Dah petang dah, bapak dia kata penat, jomlah nak, banyak ikan dah kita dapat. Tengok enak mana ikan. Bapak, bukankah disebut oleh Nabi SAW, barang siapa melakukan suatu pekerjaan kepada lalai, maka itu tak berkat. Ikan ni tak berkat, bapak duduk lalai tadi bapak. Maka bagaimana bapak nak berikan yang tak berkat pada kami dan juga yang lain? Maksudnya kita sebagai bapak, kerja tu kerja betul-betul. Ha? Jangan ada syubhatnya, jangan ada haramnya kerja tu dalam keadaan amanah betul. Pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggenggam leher Nabi, jubah Nabi, dia genggam naik ke atas macam tu. Dia tuduh Nabi, dia hina keluarga Nabi. Maka berkata Sayyidina Umar, berani kamu buat depan aku kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia.